Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry, tentunya masih di Celebrity Top 10. Viewers, masih belum bisa dipungkiri ya, kalau misalnya wanita cantik di Indonesia itu standarnya harus berkulit putih. Sehingga stigma ini membuat para wanita berlomba-lomba untuk memutihkan kulit mereka, mulai dari wajah sampai seluruh tubuh. Namun lambat laun, standar kecantikan yang mengatakan cantik harus putih itu sudah mulai pudar. Kini mulai banyak selebritis yang memiliki penampilan yang eksotis karena ingin menampilkan dirinya sendiri tanpa menjadi orang lain. Bahkan beberapa dari mereka pun sering memotivasi untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak tergoda dengan produk kecantikan dengan embel-embel untuk memutihkan. Lantas siapa saja selebritis yang memiliki kulit eksotis? Kita akan bahas di episode kali ini nih viewers. Kita lihat urutan 10-6 berikut ini. Well viewers, baik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Marcus Henry. Di urutan 10-6 tadi kita lihat ada Shenina Cinnamon yang manis dan memukau dengan kulit sawo matangnya. Kemudian ada Titi Rajo Padmaja yang suka dengan kulit coklatnya karena membuatnya lebih eksotis dan seksi katanya. Kita lanjut di urutan 5-2. Ada selebriti siapa saja? Kita lihat sama-sama. Nah viewers, itu tadi urutan 5-2. Di antaranya ada dua penyanyi favorit saya yang sama-sama memiliki kulit eksotis. Di antaranya ada Novia Bachmit yang sangat mempesona dengan kecantikannya yang memiliki ciri khas. Dan juga ada Anggun C. Sasmi yang sangat bangga dengan kulit eksotisnya karena warna kulitnya menjadi idaman para pria-pria bule. Nah viewers, penasaran kan, ingin tahu ada siapa di urutan pertama? Tapi sebelumnya, saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Until next time, bye-bye.